Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Baru saja ada lowongan nih untuk petugas satuan pengamanan ya. Untuk satuan pengamanan, lowongannya itu ada di Semarang, Surabaya dan Bandung. Jadi teman-teman berkesempatan baik nih untuk mendaftar nih. Silakan. Nah, di sini saya akan memberikan informasi lowongannya, persyaratannya seperti apa ya. Jadi teman-teman tolong disimak, semoga bermanfaat ya. Ini lowongannya sampai tanggal 16 Maret 2022. Silakan teman-teman disimak lowongannya. Jadi ini karir di PT Reska Multiusaha Rekrutmen Tenaga Satuan Pengamanan Bandung, Semarang, Surabaya, Madiun dan Jember. Jadi teman-teman bisa mendaftar di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi ya. Nanti persyaratannya ya sebagai berikut ya. Persyaratannya yaitu pria tidak bertato, sudah mengikuti program vaksin COVID-19 minimal dosis kedua, pendidikan minimal SLTA sederajat, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna dan bebas narkoba dan psikotropika, tinggi badan minimal 170 dan berat badan proporsional, mempunyai kartu tanda anggota atau KTA yang masih berlaku ataupun surat bukti pengelulusan perpanjangan, mempunyai sertifikat Garda Pratama atau Madya ya, mengisi dan menandatangani form fakta integritas pekerja, format sudah tersedia ya, teman-teman tinggal diunduh aja di linknya ya, ada di pendaftaran nanti ya. Kemudian kelengkapan dokumen yang pertama itu hasil cetak nomor registrasi peserta tes dari web ya. Kedua, hasil cetak vaksin minimal dosis 2. 3, fotokopi KTP. 4, fotokopi KTA atau surat bukti pengurusan perpanjangan. 5, fotokopi sertifikat Garda Pertama atau Garda Madya ya. 6, asli surat keterangan sehat hasil tes buta warna yang diterbitkan oleh RSUD atau puskesmas atau kecamatan kelurahan. 7, asli surat tes narkoba psikotropika yang diterbitkan oleh RSUD, BNN ataupun Lab Kesda ya. 8, foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, 1 lembar background warna biru dan 1 lembar background warna merah. 9, fotokopi kartu keluarga ya atau KK. 10, asli surat lamaran kerja yang sudah ditandatangani. 10, asli surat lamaran kerja yang sudah ditandatangani. 11, asli daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae ya. 12, fotokopi SKCK yang masih berlaku dan sudah dilegalisir. 13, fotokopi ijazah terakhir. 14, fotokopi kartu BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. 15, fotokopi buku rekening bank BRI, BNI, Mandiri ya. 16, asli fakta integritas pekerja bermata 10.000 ya. 17, fotokopi surat pengalaman kerja jika ada. Semua berkas dan kelengkapan dimasukkan map plastik warna kuning dan dibawa saat hadir interview ya. Nah, ini lokasi pendaftarannya ya, tempat pelaksanaan tes sama peta fisik dan interview ya. PT Reska Multiusaha Renovis Surabaya. Pokoknya teman-teman cari lokasi yang terdekat aja daftarnya ya. Sama lokasi teman-teman ya. Misalkan di Surabaya, Surabaya ya, Semarang, Semarang, tinggal pilih aja ya. Pokoknya yang terdekat lah menurut teman-teman. Kemudian hanya pelamar yang bisa menunjukkan KTA aktif yang dan sertifikat Garda Pertama Madya yang akan diproses, jadi gitu ya. Hanya pelamar yang aktif ya yang masih kartu anggotanya ya. Kemudian alur seleksinya yaitu registrasi lewat web ya. Pengisian nama, nomor KTP, email dan nomor HP. Buka pesan yang dikirim via email. Klik link untuk registrasi data diri ya, penempatan dan posisi yang diminati. Pelamar terpilih akan menerima email ya. Nanti dapat email kalau terpilih ya. Pelamar terpilih akan menerima info kelulusan melalui email atau SMS. Dan perlu diingat ya bahwa tidak dipungut biaya apapun selama proses rekrutmen berlangsung. Demikianlah teman-teman, jadi teman-teman silakan daftar segera ya. Daftar segera. Apabila teman-teman memenuhi syarat, silakan daftar ya. Semoga ada rezeki teman-teman di informasi tenaga satuan pengamanan ya. Semoga diberikan kelulusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.